mendapatkan konfirmasi mulai besok akan datang ke Jakarta semua. Jadi Jawa Barat, kemudian Papua Induk, kemudian Maluku. Maluku justru sebenarnya sebagian komisionernya sudah ada di Jakarta, karena pada saat yang bersamaan tadi siang kami juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk 10 orang calon anggota KPU Provinsi Maluku. Jadi kan anggotanya 5 ya. Terus kemudian sisanya nanti Papua Pegunungan, kemudian Papua Barat Daya. Sebentar saya baca dari itu ya. Rencananya Jabar Senin tanggal 18 Maret pagi hari, kemudian Maluku secara prinsip Senin 18 Maret sebagian teman-teman posisinya akan ada di Jakarta tanggal jam 20. Kemudian Papua tiba di Jakarta Senin pada pukul 19. Kemudian Papua Pegunungan juga begitu, Senin 18 Maret pukul 19. Dan Papua Barat Daya akan di Jakarta tanggal 18 Maret pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di situ. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, sebagaimana update-update yang selalu juga kita lakukan, tentu kami optimis bahwa kemudian tenggat waktu 20 Maret tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional akan bisa kita penuhi di situ. Ini artinya besok akan diselenggarakan. Kita lihat besok. Kalau lihat waktunya kan, kalau misalnya hanya satu provinsi yang misalnya di pagi hari gitu ya, pukul 10 ya mungkin satu saja panelnya, kecuali berbarengan. Tapi saya kira kalau dari sisi waktu tidak ada persoalan sih sebenarnya apakah dilakukan satu panel atau dua panel. Mas, kalau misalkan 5 semua di penghitungan suara besok, apakah langsung ditetapkan juga untuk hasilnya atau gimana Mas? Yang jelas targetan kami kan mengesahkan setiap provinsi. Soal nanti penetapan nasionalnya itu soal lain ya, nanti kami akan bahas lagi di pleno kan. Berarti kalau untuk yang PPLN Mas, yang PSU ya, termasuk nanti PSU yang Kuala Lumpur. Jadi kalau yang hasil PSU Kuala Lumpur itu sudah selesai, tinggal kita bacakan, termasuk itu. Jadi belum masuk ke tanggal yang tadi disebutkan ya, misalnya bisa aja besok kan, kita yang jelas barangnya sudah ada. Berarti akan digugat besok atau seperti apa? Ya kalau kita lihat satu provinsi malam ini, kan sisa 6 ya, sudah 32 provinsi sampai dengan tanggal 16 Maret. Kemudian tanggal 17 ada satu, sisanya di tanggal 18. Ya saya nggak tahu apa istilahnya itu digeber atau enggak. Tapi yang jelas 18 Maret itu terjadwal di kami, sisa provinsi, 5 provinsi itu akan ada semuanya di Jakarta. Dan itu ya tentu saja dalam rangka pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.